Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian Serena People yang senang ngebahas hal yang kekinian. Oke guys, kali ini langsung aja aku mau bikin video reaction untuk Ringo Arrow, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Dan di sini adalah video dari legenda rock kembali dari channelnya Studio Akustik JV ya. Ah, dia lewat lagi. Nah, mau ngapain sini kucing gue? Oke. Biarin aja karena video ini durasinya cukup panjang, jadi kita mulai aja langsung ya. Sudah cukup berumur ya. Takdir yang menentukan. Pertemuan yang tak disangka. Takdir jua yang menentukan perpisahan. Di talian cinta ini terjalin ikatan mesra, walau hanya seketika. Bagiku sungguh bermakna. Masih terkenang lagi kepadamu insan misteri yang sudi bertamu di hati. Tersentuh hatiku ini, rasa ingin bersamamu menyapu si air mata, menghilangkan rasa sendu di hati. Wow, suara vokalnya kayak nggak ada bedanya dari dulu masih muda sampai sekarang gitu ya, masih bulat vokalnya dia. Setiap malam ku tunggu panggilanmu, resah hati ku menanti. Walaupun sehari tak ku dengar suaramu, hati rindu. Banget bener, kontrol vokalnya dia ini bagus dari awal sampai ke menit keberapa nih, menit, hampir menit ketiga ya, itu semuanya kontrolnya pas gitu ya. Dia harmoninya juga bagus banget bawain lagu ini, jadi feelnya tuh dapet gitu ya. Masih terkenang lagi. Wow. Kepadamu insan misteri sudi bertamu di hati. Tersentuh hatiku, rasa ingin bersamamu menyapu si air mata, menghilangkan rasa sendu di hati. Thank you.
resah hati. Hati rindu, ku terasa dunia ini bagai terhenti. Aku tahu kau rindukan aku. Wah, Erong punya vokalis dengan paket komplit, semuanya ada di dia. Belayang kasih mesra. Kenang lagi kepadamu insan misteri yang sudi bertamu di hati. Tersentuh hatiku rasa ingin bersamamu, menyapu si air mata. Gua sama penampilan ini. Aduh. Kok bisa ya? Dia tampil live kayak gini. Ini kan penampilan tahun 2020 ya. Pasti lagu ini kan udah ngehits dari era 90-an kali ya. Gua juga enggak tahu. Dan dia nyanyi lagu ini kayak persis sama kayak audionya gitu. Rasanya seperti itu, kayak ini lagu baru. Dengan penampilan se-flawless kayak gini, nggak ada cacatnya, udah nggak bisa dikomentarin jelek lagi karena memang perfect ya, perfect banget. Oke, ini video yang sangat memuaskan ya, meskipun sampai 6 menit tapi ini worth it banget buat ditonton. Jadi semoga kalian enjoy sama video reactionnya. Kalau kalian pengen request bisa tinggalin komentar kalian di video ini, dan jangan lupa klik tombol like-nya dan di subscribe. Oke, terima kasih udah nonton videonya. I hope you enjoy. Jaga kesehatan biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. I think that's all for this video. Thanks for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.